Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah tanaman Armin sekarang seperti ini, sahabat ya. Sudah mulai lebat, sahabat. Alhamdulillah tanaman cabenya cukup lebat, sahabat ya. Dan ini ada juga yang seperti ini, sahabat. Ini sempal, sahabat, karena terlalu lebat, sahabat ya. Dan hari ini kita akan bantu ikat dengan bambu dan tali ini, sahabat ya. Nah, sahabat tani, seperti ini, sahabat ya, tanaman Armin saat ini. Tapi memang banyak tantangannya, sahabat ya, terutama saat ini musim kemarau, sahabat ya. Dan ini bukan mimpi, walaupun musim kemarau, alhamdulillah tanaman ini masih segar, sahabat ya. Tapi ada kendala, sahabat ya, karena di sini tidak dipasang pencegahan lalat buah. Ada juga yang kena lalat buah, sahabat. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, sahabat ya. Ada bekas lalat buahnya. Tapi memang kalau untuk kondisi tanamannya tetap subur walaupun di musim kemarau, sahabat ya. Tetap segar, bisa teman-teman saksikan. Tanamannya tetap subur, tetap hijau, dan tetap lebat, sahabat ya. Bunganya juga banyak, sahabat ya. Nah, sahabat tani, pada hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua cara membuat pupuk modal plastik saja, sahabat ya. Nah, sahabat tani, supaya teman-teman tidak gagal paham, kita simak sampai selesai, sahabat ya, supaya teman-teman benar-benar mendapatkan edukasi yang benar, sahabat ya. Karena bikin aneh sih membuat pupuk modal plastik aja, sahabat ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ini sekedar tambahan aja untuk mengetahui tanaman cabai yang kena lalat buah. Seperti ini, sahabat ya. Di buahnya itu ada bekas sengatan, sahabat ya, berwarna hitam seperti ini. Nah, ini ciri-ciri habis kena lalat buah, sahabat ya. Nah, ini banyak juga di sini yang kena lalat buah, sahabat ya. Ini salah satu tantangan petani dalam merawat tanaman cabai, sahabat ya. Ini sudah cukup lumayan untuk buahnya. Super lebat, sahabat ya, untuk buahnya. Tapi memang banyak kendalanya, salah satunya sengatan lalat buah, sahabat ya. Nah, ini juga ada yang baru nih, yang baru kena. Ini ada sengatan juga nih lalat buah, sahabat ya. Nantinya akan seperti ini kalau udah disengat, sahabat ya. Nah, kita insya Allah nanti akan ada pembahasan lain soal untuk pencegahan lalat buah, sahabat ya. Nah, ini untuk kondisi buahnya seperti ini, super lebat sekali. Nah, ini juga udah ada yang kena lagi nih lalat buah, sahabat ya. Nah, ini kena sengatan juga ini. Nah, ini ada warna hitam ya, titik hitam. Untuk pembahasan lalat buahnya insya Allah nanti pada video yang lainnya, sahabat ya, video terpisah. Nah, ini ada sengatan seperti ini. Ini sebagai edukasi juga ke teman-teman, kalau ada sengatan seperti ini. Ini ciri-ciri cabai yang kena lalat buah, sahabat ya. Nah, ini banyak juga yang korban-korban lalat, sahabat ya. Nah, sahabat tani, supaya tidak omdok, sahabat ya, admin akan buktikan ke teman-teman semua tanaman ini hijau segar. Ini tentu ada dukungan dari media tanamnya yang subur, sahabat ya. Sahabat tani, kemarin admin membersihkan rumput ini, rumput bayam ini. Ternyata di bawah bedengan admin ya, ini banyak mikoriza yang tumbuh pada akar bayam, sahabat ya. Nah, ini mikoriza, sahabat. Ini ciri-ciri mikoriza yang asli seperti ini, sahabat ya. Nah, seperti ini. Ini admin temukannya kemarin ya, ketika admin mencabut akar-akar bayam ya. Kita menyiangi rumput-rumput di sini dan alhamdulillah admin amati ternyata di sini banyak mikorizanya. Admin nggak pakai ampus ini ya, nggak pakai fungisida ampus itu, biofungisida dari toko ya. Admin nggak pakai itu, tapi akar-akar pada bedengan ini bermunculan dan ada warna putih di sekitar akarnya ini. Ini yang kita kenal sebagai mikoriza ya, fungi mikoriza seperti ini, sahabat ya. Oke, sahabat tani, proses pembuatan pupuk modal plastiknya kita lanjutkan, sahabat ya. Nah, untuk yang pertama admin akan ambil sedikit tanah ya sebagai sampel dan akar yang ada mikorizanya ini ya. Kita ambil dari sini tanah dan akar yang ada mikorizanya ini, sahabat ya. Kita ambil sedikit saja isolatnya dari sini ya, dari kebun sendiri, dari lahan sendiri, sahabat ya, yang ada mikorizanya. Nah, ini sahabat, yang ada mikorizanya ini kita ambil, sahabat ya. Ini akan kita ambil akarnya, sahabat ya. Ini yang paling subur yang ada di media tanam ini, sahabat ya. Kita akan cabut, kita akan ambil akar dan tanahnya, sahabat ya. Nah, sahabat tani, seperti ini akar bayam yang akan kita jadikan sebagai isolat pupuk penyubur tanaman di musim kemarau, sahabat. Ini faktanya ya, ada mikorizanya di sini, sahabat. Nah, ini ada selaput-selaput warna putih seperti ini, seperti kapas, sahabat ya. Inilah mikoriza yang asli, sahabat ya. Nah, kita akan patahkan saja. Nah, sahabat tani, kita masukkan ke dalam plastik, sahabat ya. Nah, ini. Jadi selamat bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Teman-teman bisa membuat pupuk modal plastik saja, sahabat ya, dengan kita memanfaatkan akar bayam sebagai sumber isolasi dari pupuk penyubur tanaman di musim kemarau. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, sahabat ya. Selanjutnya ini akar bayam dan tanah sedikit. Kita bisa tambahkan dengan karbohidrat. Bisa dengan nasi, dengan kentang, atau dengan umbi-umbian seperti umbi singkong ya, seperti kedelai rambat atau mantang ya, umbinya ya. Bisa ditambahkan ke sini, sahabat ya. Atau kalau yang gratis itu biji nangka, admin juga pernah, sahabat ya. Bisa juga sebagai bahan makanan dari mikoriza, sahabat ya. Nah, intinya kalau yang mudah yaitu pakai nasi seperti ini. Nasinya nasi baru ya, bukan nasi bekas, dan jangan panas juga ya, udah didinginkan beberapa saat, sahabat ya. Oke, sahabat tani, selanjutnya kita masukkan nasi ke sini ya, ke akar bayam dan tanah sedikit yang sudah kita ambil dari media tanam kita. Dan tanahnya bisa juga dari tanah perakaran bambu sebetulnya, sahabat ya. Bahkan yang lebih bagus lagi itu dari tanah hutan, sahabat ya. Nah, ini kita tinggal taruh saja seperti ini, sahabat ya. Ini nantinya akan berwarna putih seperti kapas pada nasi ini. Dan itulah ciri-ciri mikoriza, sahabat ya, setelah 4 hari nanti, sahabat ya. Nah, apakah admin ngomong begini ini cuma cuap-cuap doang? Kita lihat, sahabat. Admin bukan cuap-cuap doang ya. Seperti ini nantinya setelah 4 hari atau 7 hari, sahabat ya. Nah, kalau mikoriza itu yang warnanya putih seperti ini. Kalau trichoderma itu warnanya agak kehijauan seperti ini. Dan masih banyak lagi jamur-jamur lain, sahabat ya. Kalau yang hitam itu jangan diperbanyak ya. Kalau untuk aplikasi spray, kita hanya cari yang warna putih aja kalau untuk mikoriza. Kalau untuk trichoderma kita cari yang hijau saja. Nah, sahabat tani, ini umur 7 hari setelah isolasi seperti itu, sahabat ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau memperbanyak trichoderma nih, pengen memperbanyak trichoderma, yuk kita bagi lagi. Nah, sahabat tani, kalau pengen memperbanyak trichoderma, ini kan ada yang hijau nih, sedikit sahabat ya di sini. Nah, ini kita bisa ambil sahabat ya. Nah, kita ambil sedikit seperti ini, yang warna hijau saja sahabat ya. Nah, kita masukkan ke nasi sahabat ya. Kita masukkan ke nasi. Tapi ininya, plastiknya ini jangan ditutup sahabat ya, supaya trichoderma ini mendapatkan udara ya, karena jamur ini masih membutuhkan udara. Nggak usah banyak-banyak yang ditaruhnya sahabat ya, sedikit saja, setitik saja, nanti akan penuh warna hijau di nasi ini. Nah, ini untuk cara memperbanyak trichoderma. Nah, memperbanyak mikoriza juga bisa seperti ini, misalkan yang jamur putih tadi ya, kita masukkan ke nasi baru, nanti akan banyak lagi di sini sahabat ya. Dan ini yang warna hijau seperti ini atau yang disebut dengan trichoderma, ini yang akan membantu kita dalam menghalau bakteri dan jamur sahabat ya. Ini nanti akan melawan bakteri jahat atau jamur jahat yang ada di media tanam kita. Dan aplikasinya kalau untuk trichoderma ini usahakan pada pupuk dasar sahabat ya. Jadi kita aplikasikannya sebelum menanam sudah kita siramkan dengan cairan trichoderma sahabat ya. Nah, seperti ini sahabat. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan ya sampai di sini, silahkan tulis di kolom komentar, karena ini kita akan lanjutkan ke proses pembuatan pupuk ini menjadi cair ya, karena ini baru proses 7 hari setelah isolasi, akan seperti ini nantinya. Nah, dari sini juga ada proses lagi supaya ini menjadi pupuk cair sahabat ya. Oh iya sahabat tani, tadi admin lupa ya naruh ininya ini di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung sahabat ya, selama 4 hari atau 7 hari nantinya akan seperti ini sahabat ya. Nah, sekarang kita ada tahapan berikutnya lagi, karena ini baru disebut sebagai imo1 kalau di KNF sahabat ya. Nah, imo1 ini supaya jadi imo2 kita tambahkan dengan gula merah ya, 1:1 dengan gula merah, kemudian bisa kita cairkan nantinya, dan produknya akan seperti ini ya. Ini adalah imo2 yang sudah lama sahabat ya. Nah, untuk caranya kita tinggal ambil saja ya, baik mikoriza ataupun trichoderma, kita tambahkan 1:1 dengan gula merah sahabat ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau membuat mikoriza seperti ini caranya sahabat ya. Dan cara ini sama ya, memperbanyak trichoderma, memperbanyak mikoriza juga sama caranya seperti ini. Kita tinggal aduk dengan gula merah ya, 1:1 sahabat ya. Kalau nggak ada gula merah bisa juga pakai ampas kopi seperti ini ya, pakai gula pasir boleh, pakai molase juga boleh sahabat ya. Nah, kita akan tambahkan dengan ampas kopi saja sahabat ya, baik trichoderma ataupun mikoriza sahabat ya. Nah, kita aduk di sini. Nah, kalau teman-teman mau dicairkan seperti ini bisa tambahkan dengan air kelapa sahabat ya. Air kelapanya dimasak terlebih dahulu malah lebih bagus sahabat ya. Nah, sahabat tani, admin akan contohkan ini untuk kita jadikan pupuk sahabat ya, pada media ini saja sahabat ya. Ini adalah pupuk Maman adj channel yang sudah kita siapkan untuk proses pemupukan. Di tiap proses pemupukannya ini adalah pupuk Maman adj channel untuk stok pupuk kita ya, rutin 3 hari sekali kita melakukan pemupukan sahabat ya. Nah, untuk cairan imo1 yang sudah kita campur dengan gula merah ini juga bisa kita tambahkan dengan air tadi seperti ini bisa ya, bisa juga dimasukkan ke sini ya, ke pupuk kita yang akan kita siramkan pada tanaman kita. Nah, admin akan contohkan, admin akan masukkan saja ke sini sahabat ya, ampas kopi dan imo1 tadi sahabat ya. Kita membuat imo2 cairnya di pupuk ini saja sahabat ya. Nah, caranya seperti ini ya, cukup simpel kita membuat pupuk itu ya. Ini bagus ya, terutama di musim kemarau ini bisa menyuburkan tanaman walaupun di musim panas kemarau sahabat ya. Nah sahabat tani, caranya seperti ini sahabat ya, cukup simpel. Dan untuk dosisnya teman-teman ambil dari sini 1 gelas, lalu teman-teman masukkan ke air 10 liter sahabat ya. Kemudian siramkan pertanamannya. Kalau untuk musim kemarau ini 2 gelas pertanaman sahabat ya. Nah kalau untuk dispraykan teman-teman ambil dari sini baik 100 ml atau 200 ml boleh ya, per 16 liter air. Kemudian teman-teman spraykan pada semua tanaman di pagi hari, sebaiknya sebelum jam 9 pagi sahabat ya. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga teman-teman tidak gagal paham, modal plastik saja kita punya pupuk organik sahabat ya, dan ini sangat cocok di musim kemarau. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.